So kembali, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tiba di China hari ini untuk memulakan lawatan rasmi selama 7 hari. Lawatan atas jemputan rakan sejawatannya Li Keqiang dan ia merupakan lawatan rasmi ketiga beliau sejak tahun 2009. Kita bersama wartawan Hazel Desmond di Beijing. Hazel? Ivan, Hanim, pesawat khas yang membawa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Beijing pada pukul 12.30 tengah hari tadi. Beliau yang diiringi oleh isteri Datin Seri Rosmah Mansor disambut oleh Naib Menteri Hal Ehwal Luar China Liu Zhenmin dan Duta Besar Malaysia di China Datuk Zainuddin Yahya. Majlis sambutan rasmi akan diadakan di The Great Hall of the People pukul 5 petang esok dan diikuti dengan pertemuan dua hala di antara Datuk Seri Najib dan rakan sejawatannya Premier Li Keqiang. Sepanjang berada di Beijing, Datuk Seri Najib akan turut bertemu dengan kapten-kapten industri di China dan rombongan lawatan rasmi kali ketiga ini turut disertai oleh 9 menteri kabinet, 2 menteri besar dari Johor dan Terengganu dan ketua menteri Melaka. Jumlah delegasi yang besar ini seolah-olah menggambarkan ada pelbagai misi besar yang mahu disempurnakan oleh pihak Malaysia dan China. Ivan, Hanim. Ya, Hazel, apa antara agenda besar yang bakal disaksikan Perdana Menteri esok di Beijing? Hazel. Ya, seperti yang saya laporkan semalam, sekurang-kurangnya 20 memorandum persefahaman MOU akan dimeterai di antara kerajaan China dan Malaysia dan juga di antara syarikat-syarikat swasta Malaysia dan China. Dan pemeteraian MOU ini akan disaksikan sendiri oleh Perdana Menteri dan rakan sejawatannya dari China, Premier Li Keqiang. Antara pemeteraian kerjasama yang dijangka mencuri tumpuan esok ialah pemeteraian kerjasama, rangka kerjasama bagi pembinaan dan juga pembiayaan projek rangkaian rel Pantai Timur ECRL Kuala Lumpur Tumpat sepanjang 600 km. Rangka kerjasama akan dimeterai dengan China Communication Construction Company Limited manakala perjanjian pembiayaan projek dengan Export Import Bank of China Exim Bank. Anggaran kos projek ini bernilai RM55 bilion. Perkara ini disahkan sendiri oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Seriga Abdullah yang turut berada di sini sebagai sebahagian daripada delegasi lawatan. Ini antara respons awal dari beliau. Tomorrow we are signing the framework financing and also the EPC contract. So once we finalize end of the year, we'll start construction most probably early next year. Ivan, Hanim. Okey, kabarnya ada juga pemeteraian protokol pertanian. Hazel? Ya, selain itu ada juga berita baik kepada pemain industri pertanian dengan pembukaan pasaran baharu bagi produk pertanian nanas dan juga sarang burung walet yang belum diproses atau sarang burung walet mentah dan ini akan direalisasikan melalui protokol sarang burung walet yang akan ditandatangani esok. Jika kita lihat potensi pasaran bagi sarang burung walet di China mencecah RM5 bilion dan kedudukan Malaysia sebagai pengeluar utama bagi sarang burung walet akan membuka peluang dan sewajarnya peluang ini direbut oleh Malaysia. Dan manakala jika kita lihat pula dari segi nilai ekspor buah-buahan Malaysia bernilai RM540 juta, namun hanya 6% dari nilai ini disumbang oleh pasaran China. China dengan penduduknya 1.3 bilion orang membuka memberi peluang ruang yang sangat besar bagi Malaysia untuk memanfaatkan potensi dan juga peluang dalam nilai ekspor ini. Jadi lawatan Perdana Menteri ke sini sepanjang 7 hari ini dijangka akan memberi lonjakan besar kepada angka-angka dagangan ini. Ivan, Hanim. Langsung dari Beijing. Terima kasih, Hazel.